Betul ke aku dah kahwin? Jangan-jangan aku dah kena yang hitam. Ish. Tak mungkin. Aku mesti lari. Mesti! Ali. Cak. Ali. Cak. Sorry lah kayak bucu. Dah lama tunggu gua. Ali. Malam ni malam pertama lu dengan gua jadi suami isteri. Gua untung lepas kahwin dengan lu, gua bangga. Gua apa hal? Relax, babe. Gua tahulah. Tak sabar kan? Gua pun. Gua tak biasa. Relax, babe. Lu relax. Lu ambil nafas. Lu ambil nafas pelan-pelan. Gua biasa kan? Lu relax. Lu ambil nafas. Lu baca bismillah. Gua bacakan lu. Jangan takut. Jangan gabrah, babe. Relax. Gua bacakan lu. Kat kampung, sama gebu. Kat KL, rock pula. Muka sama. Kembar siam kot. Nasib. Sayang dah bangun. Aku lelap mata je datang. Tension. Wei, turun! Cepat sikit! Siap macam orang perempuan! Kau jemput je? Haa, ya. Jemput. Jemput makan. Jangan tergegeh-gegeh. Sekarang dah lambat lagi studio. Makan! Dah apa yang ada pagi-pagi. Janji kenyang. Haa, jangan banyak songe. Apa yang ada kau makan? Ni getah ke kodok ni? Asal? Lihat nak mampus ni. Aduh. Macam kayu lah. Keras. Lihat. Oi. Tepung apa kau pakai ni? Tepung biasa mak buah masak lah. Kau pergi tengok tepung apa? Apa lah gua ni? Makan tu. Ah ha, betul lah. Tepung ubi kayu. We'll be right back.
Jomlah kita pergi lepak-lepakkan tapak, jom. Apa? Kau ingat aku bosan aku nak cari paipak? Dah lah, belah. Kau tak boleh ingat itu dah kelakar. Hei! Baik korang belah, eh. Belah! Belah lah, belah! Hei, kau peluk kaki aku, tangan aku naik kat korang. Kau belah! Belum korang peluk. Belah! Belah! Luar pahaman aku! Untuk ini. Belah lah! Belah! Hei, hei, hei! Kau jangan kacau ini perempuan. Mau kacau ini lelaki lah. Lu siapa? Gua. Ada apa pun? Hei, tolong. Hei. Ah, ada. Ekspedisi? Ya, kami ekspedisi. Tapi, ada tak apa-apa ke? Diamlah, Wow. Alangnya. Sekejap kan? Ada Ben? Ben? Bang, saya untuk berakhir bang. Tuan memang minat gila lah kat ekspedisi. Ni kebetulan jumpa bang. Betul lah bang. Tuan dah lama dah cari bang. Ha. Baru sekarang jumpa. Hai bang. Main Kedah bang, jauh. Oh, main. Ha. Apa ni? Habis, saya makan bang. Cukup fotograf. Weh, panjang lah. Alright bang. Masih banyak abang lah. Cuba. Okay bang. Masih banyak bang. Okay. Cuba. Baik. Cuba. Cuba. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Siap bang. Eh, adik. Tolonglah abang pula. Ah, ha? Ada kukisah. Oh, dan oi. Ha. Pasal melaun tu lah. Aku tak sampai kat daya aku tu. Eh, ini apa-apa ekspedisi tu kan? Ha, yalah. Mak tahu. Eh, aku pula tak tahu apa-apa ekspedisi budak-budak kecil semua kenal. Ini abang Ali. Ha. Abang Yan. Ha. Abang Izu. Ha. Abang Lolo! Hei, pandai! Haa, diorang ni lah ekspedisi. Kamu nak ke mana? Saya kan bang, saya baru sampai dari JB. Saya telefon sepupu saya banyak kali tak dapat. Saya nak pergi rumah dia tapi saya tak tahu jalan. Oh, sial. Eh, kalau macam tu, lepak je lah rumah abang. Ah, kau nak mengatakan ni. Aku cakap kat Mida. Tak, tak. Oh, tak ada. Aku ajar je main-main. Gurau ya. Gurau. Apa kata? Sakinah apa? Ah, Sakinah ikut kami dulu. Besok dia pergi masuk ke Sakinah. Kita nak pergi mana ni? Kita pergi makan dulu. Aku dah lapar ni. Okey. Okey, jomlah. Jom. Hai. Duduk belakang eh. Kosik-kosik. Saya tak nak dengar. Anji buat apa tadi? Kemas. Aduh. Naik go-go jangan aku dengar tiap-tiap hari dengar dialog yang sama. Yee.
Jelas ke? Bukan jelas. Nek berbulu, dengar ni dengar. Tahu tak? Anja! Ya. Anja senyum kat dia kenapa? Tengok muka dia lah suka macho. Apa maksud tengok dia? Cinta ni kan? Bergurau pun tak boleh. Kuat cemburu. Hei! Panggilah biasa lah. Memang kuat cemburu. Malah senang lain cinta. Anja! Janganlah mengaju. Cinta gurau je. Tahan gurau tak boleh. Cuba senyum sikit. Senyum. Anja sayang cinta dah. Sayang. Sayanglah. Wei. Orang ni kalau nak cinta kat tempat lain dah. Boleh tak? Ni aku dah keburu dah ni. Ambil order. Amboi marah. Maaf ya, abang-abang ekspedisi. Anja? Anja cik apa? Mana ya Anja letak pen tadi? Pen? Anja, nanti. Nanti. Pandang sana. Kejap. Dadah! Cinta. Minta maaf ya. Cinta nak makan apa? Cinta nak makan. Aduh. Banglah ni juga dia ambil order dulu. Ambil order kita orang dulu. Banglah ni kalau dah jumpa, makan tak mau. Tengok badan dia tu. Tu jambatan je tengok. Maaf ya, abang-abang ekspedisi. Abangnya nak minum apa? Nasi goreng. Kau tanya minum lah, bukan tanya makan. Oh, minum ais tak nak gula. Susu pekat kasi banyak, rasa pun sedap. Apalah kau ni, sian Minda. Cepat sangat kau cakap tadi. Abang Ali nak minum apa? Teh tarik gelas besar, sudu dalam gelas, alas atas piring. Hey Ali, kau cakaplah slow sikit. Kesian Anja aku. Cik nak minum apa? Susu lemak manis serta kelapa muda adik kanan nangis saya nak minum. Alamak cik, cakaplah pelan sikit cik, tak sempat lah nak salin. Sudah. Jangan jejak kasih lah pula. Bertambah keburuh lah aku. Mida, cepatlah ambil order. Lapar gila ni. Maaflah Abang Lola ya. Sekejap ya. Allah sepinah lah. Itulah. Alamak. Mati keburuh lah aku. Kau tolong apa, Sakinah? Kau pun minat ekspedisi juga? Bukan aku. Kalau bukan kau, takkanlah gambar ni boleh tepam Minda kat sini. Maksu apa punya? Oh, maksu kau. Sakinah, kau ada alamat sepupu kau tu? Ada? Kita tak suka tau. Ha? Tak ada kerja lain ke korang ni? Ha? Asyik kacau orang je. Ha? Bencilah macam ni. Nak exercise pun tak boleh tau. Yalah, benci kau, Non.
Benci tapi rindu kan? Eh, tolong sikit eh. Ha? Siapalah nak rindu kat korang ni? Muka macam belum belatuk ni. Eh, si Ayang. Belatuk-belatuk kita orang ni pun banyak awet sangkut tau. Betul tak, Mak Rempit? Aduh. Boleh buat tu lah. Ah, padan muka. Cuma lagi. Ayang! Eh, awet ah. Ayang, akulah. Aku lah, I'm in town, baby. Yes, baby. Kita buat baby. Aduh, boleh patuh dia. Masalah lah. Apa lagi ni? Apa lagi? Tidak ada bulus ya. Mida, kita kan sudah jumpa. Apa lagi? Nih, Mida. Macam mana kau boleh kenal Sakinah ni? Aku dengan Sakinah dulu sama-sama sekolah kat Johor. Yo, oh rupanya. Epok-epok ada? Epok-epok tak ada. Penampok ada nak? Pula. Alah, kau kan. Kau tak nak telefon aku kan? Kau lah telefon aku. Aku mana mesej pula sekarang? Apa kat Zamir? Eh, si. Tak. Alah. Nasib baik ada Mida. Apa yang ada Mida? Masuk dulu. Lah, apa-apa ekspedisi lah. Ekspedisi you? Ya ke? Eh, duduk lah. Duduk. Buat apa ni? Bang. Hai, sorry Anja. Anja? Anja buat apa kat sini? Mida temankan Sakinah. Ni sepupu dia. Rumah dia dekat aja. Oh, ya ke? Cinta-cinta. Tadi kan, diorang tu marah ke? Tak. Tu diorang tu. Tadi diorang kacau. Dia kacau Mida dengan Sakinah. Ya? Diorang tu? Anja? Anja nak cinta pijak-pijak diorang tak? Belasah sampai lebam cinta. Wah kau, depan perempuan kan main lagi ya. Kau sini bangla, sini mali ya. Nanti badan berkecai tau. Apa yang jeling? Cocok lah kau tahu. Anja-anja. Cinta. Hari ni cinta bagi can kat dorang. Kalau dorang kacau Anja lagi, nanti cinta datang pijak-pijak dorang. Dua melimpah tu lah Anja. Sampalah cinta nak buat macam mana. Ada apa abang, abang main spedisi datang ni? Ni nak pulangkan beg Sakinah. Eh Ayang, kenapa ni? Tak ada. Dengan mata dia suka aku. Over lah kau ni. Anja-anja. Ya, Cinta. Kalau dorang tu kacau Anja lagi, Anja call dia Cinta. Dengan segera, Cinta datang buat geng siap pijak-pijak dorang tu. Alah, orang cantik macam Mida ni mestilah selalu kena kacau. Kalau dia Abang Yuzum nak try. Amboi, sedap gigi kau bercakap. Eh, kalau kau nak ngorat dia, kau langkah mayat aku dulu tau. Haa, kau mati dulu, aku langkah. Anja! Kenapa Anja senyum kat dia? Anja, tengok dia cakap. Dia kacau Cinta. Cemburu lah Abang Gelar ni. Yelah, mana aku tak cemburu. Anja, senyum sikit. Ha, tengok. Cantik tu. Kau ingat apa? Dia pula dulu sampai sekarang. Masih awang-awangan. Ibarat lautan api sanggup ku renangi. Lautan air ku mandi-mandi. Dah, jomlah kita balik. Nak layankan dia punya berangan sampai besok pun tak habis. Kembali lah Sakinah. Okey, balik. Okey. Okey.
Jom, jom, jom balik. Bye-bye. Bye. Bye. Hai, risau, Mak. Kau tak sedar hati lah, Lee. Sakinah tinggal kat situ. Rumah sebelah tu ramai penyengar. Ni yang buat kau risau ni. Aku lagi tak sedar hati. Dorang tu kacau si Mida. Kalau ikut kat aku, aku biar pijak ada kau tu. Hajo. Yalah, Mat. Aku pun mesti tak sedap hati lah. Dia terasa lah. Engkau kita tak cinta mah dengan Sakinah. Mana dia? Macam mana kau tu? Ha? Tak apalah. Sakinah kat situ. Habis nak buat macam mana lagi? Dilema aku pun tak settle lagi. Nak kahwin problem. Ni semua rokyarok je masalah. Apalah lu kemas? Apa problem nak kahwin dengan Mida tu? Kahwin je kat Siam. Settle. Nah, korang semua tak tahu lagi ke? Maksud dia minta hantaran bukan main tinggi. Kau tahu berapa? RM33,333.33 Lepas tu kau duduk minum atas nama Mida. Kereta sebiji, kereta wajar lah tu atas nama dia. Koyak lagu. Wow, macam Pazira. Kalau era Pazira tu tak apa. Macam Siti ke tak apalah macam tu punya harga. Orang kenal dia, dia popular, artis. Ni Mida tu siapa? Siapa yang kenal dia? Aku aja. Yang Mida pula, lurus bendul. Ikut je kena masuk dia tu. Nanti aku tak kahwin dengan dia, buat akai. Under tu dia. Ha, pada muka. Ha, aku bagi tahu kat Mida kau kutuk dia kan. Ha, ha. Aku kutuk ke? Mulut. Korang jangan bagi tahu dia eh. Macam ni. Hari ni aku belanja korang. Ha? Kau jangan keluar duit. Aku yang keluar duit. Ajam. Jauh takut. Bukan takut. Terkejut. Rukero! Tu sampai ke? Tak adalah. Buat saja je jalan-jalan depan rumah gua. Aja gua nak exercise. Lu lalok lah. Lu tak nampak ke teksi bobla? Gua baru sampai lah. Saja nak tanya. Nanti kalau kita ajak pergi date, nak tak? Lu betul ke nak ajak gua date? Lu ni, alah, gua bukannya tak nak, Abi. Gua segan, Abi. Tapi lu bagilah lu punya nombor pun. Nanti gua calling-calling lah. Nah, ambil. Ni je. Lain tak nak malu. Ambil lah. Ailan! Apa ni, beb? Ini bukan lu punya nombor telefon. Ini lu punya nombor eko. Beb, kita orang Islam lah, beb. Orang Islam mana ada main nombor eko, beb? Nah, ini kad saya yang sebenar. Ini baru kad lu. Gua ingat lu tak ada kad tadi. Tak apalah. Gua suruh dulu lah. Nanti gua calling-calling, eh? Okey. Gua belah dulu lah. Ayah! Ayah! Ya, kat aku ni! Kau buat apa? Minum, jom! Cepat! Kau ni suka susah-susah ni. Alah, kau pun memang suka susahkan aku kan? Jadi sebelum kau susahkan aku susahkan dia berdua. Tak baik kau. Sakinah. Macam mana kau boleh kenal lah dengan abang-abang ekspedisi tu? Masa aku nak datang rumah kau, aku telefon kau banyak kali tau. Tapi kau tak nak angkat pun phone aku. Alamak, agaknya hari tu aku overtime lah. Aku 2 pagi pun balik tau.
Kau tahu tak, lepas tu ada dua mamat tau nak kacau aku. Nasib baiklah ada abang-abang ekspedisi ni. Kau tidak, kau tahu je lah, naas aku. Kau tahu je lah, aku kan cantik. Eh, tolong sikit. Dah tu. Habis tu, dia belasah tak mamat tu semua. Dia tak sempat nak belasah mamat-mamat tu. Kenapa pula? Kau tahu tak, rupa-rupanya dia orang tu peminat-peminat ekspedisi. Sampai dia orang nampak abang-abang ekspedisi tu, dia orang terus kejar minta tanda tangan ekspedisi tu tau. Wui, glamournya kan kau dapat kenal dengan abang-abang ekspedisi tu. Lagi-lagi kan kena dengan Lola. Oh, Lola. Oi, kau buka tangan eh? Takdelah. Adai, aduh, aduh je. Apa yang nak jadi ini sepupu aku seorang ni? Pelan. Ucap boleh syok kat buah. Daya lagi aku. Macam mana ucap tu boleh syok kat buah? Ayah gua lebih tua pergi. Kau orang ni lagi cantik. Kelek lagi. Kau tahu lah, lu dah top star. Kau tak ingat gua. Hati gua, hati gua remuk tali. Hati gua hancur tali. Hati gua berderai tali. Bagai kaca dia empas batu. Aduh, sakitnya. Hancur, berkecai, berderai. Alah, Luli. Ingat lu bagus sangat ke? Alah, gua tak heran lah dengan lu. Alah, gua sekarang ucup tau. Ucup pun daripada hati siapa? Ingat lu bagus sangat. Alah, lu. Alah, dia okey, dia sporting. Masuk je. Alah nak maju, kau nak jumpa Lola kan? Nah. Kan? Segar lah kena. Tak payah segar, dia okey. Eh? Assalamualaikum. Hello. Hello. Hai, ada untuk pintu room. Aku letih tu lah nak baca paper ni. Eh, buka. Zom, buka pintu Zom. Alah aku. Buka Zom.
Sekarang tu, misalnya dia orang direct selling tu. Kacau. Nak jual barang tu. Cakap je barang tu kita tak nak. Kita dah penuh barang. Saya buat lagi. Ha? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Fizul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau buka pintu tu. Cakap kita tak nak beli barang dia. Assalamualaikum. Apa dia Zul? Tak dengar. Apa sikit lah. Assalamualaikum. Lah, kau dengar dia cakap. Sakinah. Ha? Ha? Assalamualaikum. Besi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey, Sakina. Yang mana? Apa Abang Izo ni? Asyik buka tutup, buka tutup. Pintu ni lah. Pintu ni dah berkarat dah ni. Abang Izo ni kalau tipu dosa tau. Abang-abang semua ni mesti ada sorokkan sesuatu pada kita orang, eh? Kalau tak ada, kenapa lambat sangat buka pintu? Sakina adikku, sebenarnya rumah ni orang perempuan tak boleh masuk. Kecualilah keluarga kami. Itu pasallah kami terkejut tadi dengar suara orang perempuan. Kalau macam tu, tak apalah. Sakina nak baliklah. Eh, nanti dulu. Kita orang dah anggap Sakina dah macam keluarga kami. Itu pasal kita orang bagi masuk. Betul ke bang? Kenapa? Tak percaya ke? Habis tu, ayang macam mana? Ayang kan sepupu Sakina. Itu tak boleh. Sakina dulu. Apa yang buat ke air, eh? Eh, tak payah, tak payah, tak payah abang. Orang lelaki kalau buat air tak sedap. Eh, sedap ke? Oi, cik, oi. Kita orang kat sini semua buat sendiri. Cuci baju, pinggan mangkuk, semua kita orang basuh sendiri tau. Alah, abang oi, janganlah marah. Kita orang pun lah. Abang Yan, hari ni abang-abang semua tak ada recording ke? Apa yang Abang Yan buat ni? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Abang Yan. Apa tadi? Hari ni Abang Yan ada recording tak? Ada. Boleh tak Zaki nak ikut? Boleh. Lembut meniup payu malam.
Angin meniup bayu malam di pinggir gunung labu di kuala. Hitam yang nyaman di malam ini rasanya serta engkau bersama. Eh, tak tahu cakap Melayu ya? Eh, tambi pora. Pora? Kerekut! Ha, nak kerekut sangat. Ni yang aku ambil. Janji yang sikit eh. Ha. Kalau lu banyak, gua tabur lu. Maksud? Longgarkan sikit syarat boleh maksud? Kesian abang Kemat maksud. Macam-macam kerja dia buat maksud. Gua longgar-longgar gua tak main. Ha? Lu ingat apa? Senang nak kawin anak dara? Ha? Gua sebenarnya malas nak cerita dengan lu. Gua kalau cerita dengan lu mesti sedih punya, lu mesti teteh mata punya. Gua dulu bukan senang di roka. Sebab itu, Pak Su lu lari. Kan gua dah cakap kau malas cerita. Lu dah teteh mata. Tapi Mi dah tahu. Maksud suka Ali. Lu jangan sebut nama ubah-ubah. Gua sensitif. Bukan. Nek, gua tak kisah. Gua tak kisah. Gua suka ke gua tak suka. Itu gua punya hal. Itu gua punya hal. Lu pergi jaga kaum terdepan. Lu cakap sama Kemat kalau nak ambil, kalau tak nak sudah boleh belah. Jangan sampai kau nak angin. Lu pergi. Lu pergi jaga kaunter buku dulu. Mau buat attention. Hmm.
kan? Ini di set, ini set. Kau hari-hari datang kena buah lu bagikan. Hah? Kekuk. Hai, kita bisnes. Kau dekat lah, kau tengok-tengok kau senang. Tengoklah, simpanlah kakak bersalahnya. Ya Allah, kau nak apa nak jadi dengan balut kepala. Tengok ha. Dengri, lus tu orang lagi. Eh, kau ingat sikit? Ha? Rumah pagi-pagi. Eh, rumah pagi-pagi pula. Rumah hantar pergi, kubur ke tengah hari tu lah. Nak rock lagi ke? Tak sedar diri ke? Malas agak. Wah, beli apa orang kata? Janji rock. Amboi. Kau nak tanya, lu datang kedai gua ni pas apa? Ha? Lu kalau datang, kakak datang, lu nak kutuk gua lebih lu pulang. Gua dah lama tak kerja orang ni. Eh, janganlah baju kau tinggal. Kau ingat kau minta kajang dia ke? Alah, aku gurang tak leka kau ni. Itu pun nak ambil hati. Nampak aku. Kenapa dia cakap aku termasa ni? Aduh, Miha. Ya, aku dengar kau sekarang diam-diam tak beritahu aku, eh? Jadi bisnes woman lagi. Oh, peniaga jus mengkudu dengar kata. Ya ke? Wah, sebenarnya saja tak nak beritahu lu. Buat saja nak bikin surprise. Tapi lu dah tahu buat tempat kita, Habib. Diam-diam kau, ya? Buat sekarang bisnes dah baju, Habib. Gua buka list tu kau kat depan. Ya ke? Gila liam kau. Jangan cakap mengkudu semua gua ada. Gua ada budu, gua ada adu, gua ada, babe. Gua bawa lu pergi. Semua dulu lah. Gua bawa lu pergi depan, lu pilih apa lu nak. Ha, gua ada banyak budu baru, babe, macam lu. Eh. Korang tak kesian ke? Tengok si Kemat tu. Hari-hari buat part time tau. Cari duit. Nak buat duit hantaran. Kesian tau aku tengok. Nak sangat kahwin dengan keturunan Rocky Rock. Apa lagi kena tekan lah. Alah, lu takkan tak tahu Rocky Rock tu Master Duitan. Alah, lu cakap je li. Rocky Rock tu syok kat lu. Lu tunggu apa? Kahwin je. Geli dah. Geli wah. Eh, jom lah kita jam lah. Kan kita ni sama-sama rock. Bau rock, pakai jaket rock. Ha, bau nampak, oh kita ni rock. Panaslah cinta, besar pula tu. Alah Anja, Anja pakai lah. Anja, saya cinta lah. Sayang. Ha, kalau sayang kena pakai. Okey. Cinta-cinta, berapa lama lagi Medan nak kena tunggu ni? Anja pun tahu kan? Macam-macam kerja cinta buat. Medan tahu. Tapi Mak Su yang nak duit hantaran sebanyak tu, macam mana Mida nak buat, ya? Mak Su Anja tu ngada-ngada. Dah tua pun nak roker sekunon. Tak mentang dia jaga Anja daripada kecil. Mak bapak Anja pun tak macam ni, kan? Anja, Anja minta lah kurang hantaran tu. RM2,000 ke, RM3,000 ke, RM5,000 ke. Ha, kalau dapat kurang, besok juga kita menikah. Mida tahu cinta. Dah berbuih mulut Mida. Hah? Eh? Anja ada sawang babi ke? Siapa pula yang ada sawang babi? Tadi Anja cakap mulut Anja berbuih. Maksud Mida, mulut berbuih tu maksudnya Mida dah puas pujuk Mak Su cinta. Faham? Faham, cinta faham, cinta faham. Anja, cinta yakin pada diri cinta yang Anja akan jadi isteri cinta untuk selamanya.
Bukan senang, woi. Tahun 97 sampai sekarang baru dapat. Aduh! Aduh! Anje-anje, bila kita dah kahwin nanti, kita honeymoon di Langkawi, eh? Dekat sana, romantik sikit. Lepas tu, kita beli rumah, kita beli kereta, dan anak kita ramai. Seronok kan, Anja? 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 Aduh! Anja! Cinta! Sorry, Anja. Apa sorry-sorry? Anja tahu sebab apa Anja jatuh. Kita jatuh pun tak perasan sebab cinta berangan. Rok konon ambil lah ni. Panas. Aduh, Anja. Cinta pergi dulu. Anja, tunggu.